Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat perobo isuk-isuk ngokolakeun puncer kegiatan Mieling Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-55 Hambalan Kabupaten di Lapang Plaza Mekarsari Kabupaten Bandung Barat. Sababaraha lomba disorang, kawas lomba senam turta ngahias tumpeng, anu diiluan kumang ratus-ratus patandang, tiwa wakil puskesmas turta wakil rumah sakit di Sakuliah Kabupaten Bandung Barat. Dimimitian ku prosesi mapak Bupati Bandung Barat secara adat anu dikokolakeun ku sajumlah insan kesehatan kawas bidan, dokter jeung perawat, puncer Mieling Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-55 Hambalan Kabupaten Bandung Barat dilakonan di Lapang Plaza Mekarsari Kabupaten Bandung Barat perobo isuk-isuk. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS, Dina Mieling Hari Kesehatan Nasional ke-55, dikokolakeun ku Dinas Kesehatan Bandung Barat. Sejumlah kegiatan oge dilakonan, turta diiluan ku insan kesehatan kawas wawakil puskesmas jeng rumah sakit di Sakuliah Kabupaten Bandung Barat, kawas senam masal, lomba senam, serta lomba ngahias tumpeng. Liantik itu dineta kegiatan teh Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna ngaluangkeun waktuna pikeun ngahibur turta nyemangetan sakumna patandang kucara nembangkeun sawatara lagu. Dineta kegiatan, Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna nembrakeun hambalan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat masih rea anu kudu dioptimalkeun. Sanajan hasil anu geus dihontal ku Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tembong, tapi tetep ari pangladen masyarakat anu aya patalina jeung kesehatan mah kudu leuwih dihangkeutkeun. Upamana wae pangladen puskesmas anu samemehna 12 jam, kaharepna pangladena bakal dikokolakeun jero 24 jam sarta ngaronjatkeun tipe rumah sakit. Ini adalah perayaan ya, atau merayakan Hari Kesehatan Nasional yang ke-55 tingkat Kabupaten Bandung Barat. Tentunya kesehatan di Kabupaten Bandung Barat kita masih perlu banyak yang memang dioptimalkan, tetapi barangkali beberapa keberhasilan di Dinas Kesehatan juga sudah ada. Dan tentunya bagaimana dengan Hari Kesehatan Nasional ini, Kabupaten Bandung Barat nanti akan lebih mengoptimalkan, khususnya bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik tentunya. Dan beberapa indikator bahwa kita hidup harus sehat, itu tentunya tadi sudah disebutkan oleh Pak Kadis dan saya, barangkali bagaimana kita melayani masyarakat khususnya di bidang kesehatan, dan tentunya masih harus betul-betul mengoptimalkan dan kerja keras, barangkali kerja keras dari Dinas Kesehatan ya. Tentunya peran serta masyarakat ya, di samping kita jajaran pemerintah Kabupaten Bandung Barat, masyarakat berperan serta semakin berdaya ya, semakin paham sehingga semakin bisa memelihara kesehatan dirinya sendiri. Liantik itu tujuan utama eta HKN di Kokola Kente, salaku pepeling yang derajat kesehatan masyarakat anu saluhur-luhurna bakal kahontal, upama sakumna komponen bangsa aub turta boga ketak di natarekah kesehatan, serta nyorang kampanye gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.